Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan ini agenda rutin kita, sarapan bersama yang kita adakan dari proyek-proyek sebelumnya sampai proyek yang sekarang, alhamdulillah. Pagi, pagi, siang, siang, malam, malam, ulang, pagi, siang, malam. Apa ini? Nadia dari permainan game. Foto dulu atau foto dari mana? Alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah cuaca yang cerah ya di hari Rabu ini adalah jadwal rapat bulanan ya yang biasa sering kita lakukan. Sekaligus pagi ini kita bersama mengadakan acara sarapan bareng. Acara seperti ini sering kita lakukan dan di sini sudah beberapa kali juga ya kita lakukan. Sengaja kita adakan acara ini untuk bersilaturahmi ya dengan semua staf, karyawan dan tukang pekerja yang bersama-sama kita di sini sedang melaksanakan pembangunan perumahan subsidi perumahan Pesona Prima 7 Raja Mandala. Momen yang sengaja kita buat untuk berkumpul, kita bersilaturahmi, makan bersama, ya sarapan. Saya berharap dengan acara-acara seperti ini terjalin hubungan yang erat, yang baik antar karyawan, antara tukang dengan mandornya, mandor dengan pengawas, dengan bagian logistik ya, dan semua teman-teman yang terlibat di proyek ini ya, termasuk diantaranya marketing juga hadir ya, semua di marketing ya. Maka di pagi ini kita nanti setelah sarapan silahkan kembali ke tempat masing-masing bekerja dengan semangat. Saya berpesan kepada teman-teman sekalian, niatkan semuanya itu dalam rangka ibadah ya, karena tidak diciptakan manusia dan jin kata Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menutup acara mungkin biar asik, ini perlu ada kuis dulu enggak? Hah? Perlu. Ya. Perlu ada hadiahnya enggak? Perlu dong. Yang ditunggu. Oh, perlu dong. Ya udah. Ya, kita berharap semoga sebelum akhir tahun, di tahun ini ya, satu hamparan 4,8 hektar ini semuanya sudah selesai kita bangun ya. Semoga dan dengan demikian mudah-mudahan para masyarakat MBR yang membutuhkan rumah bisa membeli dan menempati rumah-rumah yang ada di sini yang kita bangun, dan tentunya ya kita berharap penjualan kita lancar sehingga nanti ya kita bisa berbagi ya untuk semua teman-teman yang ikut terlibat di dalam proses pembangunan ini ya. Tetap semangat ya, terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.